Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyebutkan Provinsi Aceh wajib dijadikan sebagai daerah prioritas jika Indonesia hendak membangun poros kemaritiman di negara ini. Hal tersebut, kata Irwandi, karena wilayah Aceh dikelilingi perairan laut internasional yang kawasan lautnya amat luas. Untuk mengelola sumber daya alam itu dibutuhkan sumber daya manusia unggul dan kecakapan khusus, kata Irwandi saat memberi sambutan dalam rapat senat terbuka Universitas Syakuala, Rabu 13 September 2017. Unsyiah harus jadi pelopor dalam melahirkan generasi Aceh yang berintegritas dan berintelektualitas. Hal ini sesuai dengan misi Aceh Careng yang diusung pasangan Irwandi Nova. Senada dengan Irwandi, Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio dalam orasi ilmiahnya menyebutkan bahwa potensi maritim di Indonesia sangat luar biasa, di mana negara ini 75%-nya adalah wilayah laut. Karena itu, pemerintah Indonesia akan memfokuskan pembangunan pada sektor pariwisata. Targetnya pada 2020 nanti, pariwisata akan menjadi salah satu penyumbang devisa tertinggi bagi Indonesia. Secara perlahan, eksplorasi hasil alam baik di darat dan di laut akan dikurangi. Pembangunan sektor kemaritiman di bidang wisata akan ditingkatkan, kata Marsetio. Hal itu untuk menjaga lingkungan kita sebagai warisan bagi anak-anak cucu. Penasehat ahli di bidang kemaritiman di pemerintahan Aceh ini mengatakan konsep negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Karena itu, Aceh sebagai salah satu provinsi istimewa harus memanfaatkan peluang untuk mengeksplor secara penuh potensi laut di bumi Aceh.